Hai, selamat datang kembali pelanggan Eki Family ya. Kali ini kita akan belajar sulap kartu lagi ya. Oke, kita kocok seperti ini ya. Ini adalah sulapnya. Rahasianya nanti. Jadi cara penyajiannya seperti ini. Kita pegang begini ya kartunya. Habis itu kita giniin. Kita suruh penonton untuk bilang berhenti atau stop gitu ya. Oke, misalnya begini. Stop. Stopnya di sini. Kita pegang seperti ini ya. Lalu kita kasih begini. Ini adalah kikota. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita taruh lagi. Misalnya kita suruh kita pin lagi. Kita stop. Misalnya stop di sini misalnya ya. Habis itu kita begini seret. Ini adalah 6 hitam. Kita tutup lagi. Bagaimana? Bisa tahu rahasianya? Ini suruh begini stop ya. Habis itu gini 4 hitam. Oke, begini lagi. Seperti ini stop. Nah, misalnya ya. Ini adalah 7 keriting. Seperti itu adalah sulapnya. Karena saya ulang berkali-kali, harusnya kalian sudah tahu bagaimana rahasianya. Oke, ini adalah rahasianya ya. Jadi pertama kita lihat kartu yang di bawah begini ya. Niki. Saya kocok juga enggak. Saya ubah kinya ya. Waktu kita memilih seperti ini, kita stop di sini. Nah, lihat. Seperti ini. Set. Nah, ketika kita ngasih lihat begini, kita juga melirik yang ini dikit. 8 kotak. Set. Ki keriting ya. Kita tutup gini. Stop. Set. 8 kotak. Ya, sambil kita ngelirik di sini. Oke. Set. 9. Oke. Cukup sederhana kan? Cukup mudah, tapi kita perlu latihan ya bagaimana caranya agar tidak kelihatan. Jadi langsung bisa cepat dengan seret. Misalnya seperti itu. Atau bagaimana rahasia sudah lama tidak pakai ini. Oke, selamat menghibur. Yang belum subscribe, tolong di subscribe. Siapa tahu kita bisa berjumpa lagi dengan informasi yang bermanfaat. Oke, sampai jumpa.